wabarakatuh. Saya Irfan Muhammad selaku pemberi materi terkait edukasi stunting. Harapan saya setelah dilakukan pengabdian masyarakat terkait stunting, pengetahuan anak-anak di LKSA Amanah Bakti Tunas Husada mengenai stunting menjadi meningkat dan diharapkan anak-anak di lingkungan LKSA terhindar dari stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat edukasi stunting dari Universitas BTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LKSA Amanah mengucapkan terima kasih kepada pihak dosen dan mahasiswa atas pelaksanaan pengabdian masyarakat di LKSA Amanah mengenai edukasi stunting dan panduan makanan gizi seimbang. Si Paman Gibang, mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada anak-anak kami di sini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan mereka mampu untuk menjadi anak-anak yang lebih sehat.